Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi melanda 4 wilayah perairan laut di Nusa Tenggara Timur NTT. Potensi gelombang laut kategori tinggi yang berkisar 2,5-4 meter perlu diwaspadai, karena dapat membahayakan aktivitas pelayaran kapal, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang Syaiful Hadi dalam keterangan yang diterima di Kupang. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan perkiraan cuaca maritim di wilayah perairan laut NTT yang berlaku selama 23 sampai 25 Agustus tahun 2022. Syaiful menyebutkan keempat titik wilayah laut yang berpotensi dilanda gelombang tinggi, yaitu Laut Sawu bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, perairan selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Potensi gelombang tinggi, kata dia, berisiko tinggi terhadap pelayaran terutama kapal feri, sehingga perlu diwaspadai pihak operator kapal. Lebih lanjut, ia menyebutkan selain gelombang tinggi, gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter juga berpotensi terjadi di sejumlah titik seperti Selat Sumba bagian barat dan timur, Laut Sawu bagian utara dan selatan. Gelombang sedang, kata dia, berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal tongkang maupun perahu nelayan. Ia menambahkan sementara itu kondisi sinoptik menunjukkan umumnya angin bertiup dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2-7 skala Beaufort. Syaiful mengimbau operator kapal dan para nelayan di NTT agar mewaspadai potensi cuaca agar terhindar dari ancaman bahaya dalam pelayaran. Silahkan terus memperbaharui informasi cuaca maritim dari BMKG sebagai referensi untuk menentukan kegiatan pelayaran yang aman dan lancar, katanya. Potensi gelombang tinggi di perairan NTT hari ini meluas. Kondisi ini mendorong Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisikan BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini. Berdasarkan info cuaca maritim NTT hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2022 yang dikeluarkan BMKG, ada 11 daerah di perairan NTT berpotensi diterjang gelombang tinggi. Jika sebelumnya, hanya Laut Sawu, Selat Sumba, Laut Flores dan perairan Kupang Rote, maka hari ini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Selatan Flores, Selat Sumba bagian timur, Selat Ombai, Laut Flores bagian barat, perairan selatan Pulau Sumba, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan Pesawu Kupang Rote, Laut Sawu dan Samudera Hindia Selatan NTT. Ketinggian gelombang tersebut berisiko bagi keselamatan pelayaran. Karena itu, BMKG menghimbau masyarakat baik operator kapal, nelayan dan yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area perairan yang berpotensi diterjang gelombang tinggi untuk waspada. Sementara pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Banten hingga selatan Jawa Timur, perairan selatan Bali hingga Sumbawa, Laut Jawa, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kep, Sermata hingga Kep, Tanimbar, Laut Arafuru. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG NTT mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan di NTT. Peringatan BMKG NTT tersebut dikeluarkan karena terdapat sejumlah wilayah yang berpotensi gelombang mencapai 5 meter. Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang Syaiful Hadi dalam keterangannya. Syaiful menjelaskan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4-15 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru mencapai 25 knot. Kondisi ini menyebabkan terjadi peluang gelombang laut dengan ketinggian 1,25-2,5 meter di Selat Alor Pantar, Selat Ombai dan perairan Kupang Rote.
Gelombang tinggi tersebut beresiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang, ujar Syaeful. Kemudian, gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4,0 meter di Laut Sawu, perairan selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Gelombang tinggi ini yang beresiko tinggi terhadap kapal feri, ungkapnya. Sedangkan, gelombang tinggi 4,0 sampai 5,0 meter di Selat Sumba bagian barat dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Gelombang ini beresiko tinggi terhadap kapal ukuran besar seperti kapal kargo maupun kapal pesiar, tambahnya. Ia berharap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran terutama perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo maupun kapal pesiar. Gelombang laut dengan ketinggian 4 meter diprediksi melanda perairan Nusa Tenggara Timur NTT. Hal ini diketahui berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Gelombang laut dengan ketinggian 2,5 minus 4 meter berpeluang terjadi di 3 titik perairan NTT, kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang BMKG Syaeful Hadi. Dia menambahkan, 3 titik itu yakni Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan NTT yang berlaku selama 26 sampai 27 Juli tahun 2022. Potensi gelombang tinggi hingga 4 meter, berisiko tinggi terhadap pelayaran terutama kapal feri sehingga perlu diwaspadai pihak operator kapal, katanya. Selain itu, beberapa titik perairan lain juga berpeluang dilanda gelombang hingga 2,5 meter yaitu Selat Sumba bagian timur, Selat Alor Pantar, perairan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Meter potensi gelombang ini, kata dia juga perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran kapal tongkang maupun perahu nelayan. Selain potensi gelombang tinggi, kondisi sinoptik juga menunjukkan umumnya arah angin di wilayah Indonesia bagian selatan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan berkisar 5 sampai 25 knot. Kecepatan angin ini juga perlu diwaspadai karena jika mencapai kecepatan maksimal maka beresiko tinggi terhadap pelayaran kapal feri, kapal tongkang, maupun kapal atau perahu nelayan, kata Syaeful.